Najib Razak nak cuci tangan skandal RM9 bilion kapal perang dalam Facebook beliau. Dia salahkan semua. Satu, salah Panglima Tentera Laut sebab nak kapal yang lagi kuno kononnya. Dua, salah Pakatan Harapan masa 22 bulan arahkan siasatan. Konon sebab siasatan tu yang melambatkan. Tiga, salah rakyat sebab tak faham dan tak cerdik macam dia. Katanya memang biasa projek persenjataan lambat dan belanja akhir lebih mahal. Salah semua orang, kalau dia boleh salahkan Rosmah, dengan Rosmah sekali dia salahkan. Lemah sangat putar alam Najib kali ini. Insya Allah kali ini Perdana Menteri Facebook ni akan kena sebab dia tidak boleh lari dalam hal skandal kapal perang ni. Akhirnya akan balik kepada dia juga. Sepupu dia pun akan cepat-cepat tuding jari kat dia untuk selamatkan diri. Rafizi Ramli akan tunjukkan satu persatu penyelewengan yang berlaku, termasuk syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan untuk melarikan wang. Modus operandi tak ubah macam satu MDB dahulu. Masalah Najib kali ini, biar dia jawab bagaimana pertahanan negara jadi lemah semasa dia jadi Perdana Menteri. Selama ini dia fitnah semua orang jual aset negara kono.